Nur di sini artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ikut kita nak pergi hak mana? Boleh belaka, tapi hak pentingnya nur hidayah dan nur Al-Quranul Karim. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Kebanyakan ulama katanya pokok zaitun. Naman Makkah. Ani boleh diminum, boleh makan, maknanya makan sikit-sikit lah. Lepas tu boleh perung ahan dan boleh cucuk. Wallahu a'lam. Tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ayat 35 surah An-Nur. Ayat ni memang tinggi makna dia dan banyak tafsir pendapat-pendapat sahabat tabi'in berhubungnya dengan arti dan makna yang dihurai. Wallahu a'lam, kehendak dia pasal mana kita tak tahu. Tapi Allah Taala buat perbandingan ni memang sangat tinggi nilai dan artinya. Maksudnya dalam bahasa Melayu, dalam pimpinan Ar-Rahman, Allah yang menerangi langit dan bumi. Gapa dia terjemah halik bawah? Iaitunya 1125, yakni Allah memberi hidayah pertunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Kalau penduduk langit iaitunya malaikat. Kalau penduduk bumi iaitunya manusia dengan jin. Nah. Dengan dalil-dalil dan bukti yang terdapat dalam alam yang terbentang luas dan dengan ayat-ayat keterangan yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Ini dengan secara umumnya memang macam itulah. Sebab seseorang nak dapat hidayah ni memang Allah Ta'ala yang buka pintu hati dia. Tapi dia ada sebab. Sebab boleh rasul, pada zaman-zaman dulu rasul lah. Duk mengajar, duk rayak, beri nasihat, tunjuk ajar. Zaman lepas pada rasul tak ada dah. Maka sahabat tabi'in, lepas tu para ulama siapa ke hari ni. Alhamdulillah, di mana sahaja masih lagi duk ada ajaran-ajaran agama yang disebar, insya-Allah hidayah Allah Ta'ala akan sapa kepada orang di situ dan seluruh dunia kita harap. Bandingi nur hidayah pertunjuk Allah, iaitunya kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskah. Miskah tu apa? Ialah lubang yang tidak tembus yang diadakan di tembok ataupun di dinding rumah sebagai tempat meletakkan lampu supaya pancaran cahayanya kuat dan tidak berselerak. Cuba kita gambar zaman-zaman dulu ni, dia pakai dama, kena cucuk. Lepas tu dia giltok, dia giselik di dinding. Nah, cuba kita gambar, hak kita tengok dalam gambar-gambar dulu ataupun dalam royal hak orang putih duk buat. Nak kena cucuk di tiap-tiap tempat. Dia tak ada pelita elektrik pada zaman dulu. Ha, ni miskah itulah. Itu yang panggil miskah.
yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca yang yang dipanggil kindil. Cuba kita gambar. Pada zaman dulu pelita minyak gas, bukan? Zaman-zaman dulu kalau budak-budak lah ni ya tak kenal dah pelita minyak gas. Zaman dulu kena cucuk, lepas tu dia duduk dalam bekas kaca sebab dia pongkan tak siwi, kena tangih dan sebagainya. Nak ayat katanya apabila cucuk pak tu dengan kaca tu sendiri tu dia saton seng, dia akan jadi luah cahaya dia. Ini Allah Ta'ala buat perbandingan. Nanti lah banyak lagi makna dia. Geluk kaca itu pula jernih terang laksana apa? Bintang yang bersinar cemerlang. Tu buat bandingnya gapo yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam. Cuma ada pendapat setengah-setengah sahabat dan tabi'in. Dia katanya Allah Ta'ala menyinari dunia dan langit ni, dia ambil hak dunia. Kalau dia ambil hak langit dulu, iaitunya Allah Ta'ala menyinari langit-langit dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang. Hak pasal atas bumi ni, iaitunya rasul-rasul, nabi-nabi. Ini duduk radak rasul-rasul, nabi-nabi. Yang keduanya para ulama. Yang ketiga orang-orang yang beriman. Ni Allah wayak ulama mai duduk hurai. Lepas tu Quran ni dia beri hidayah kepada hati-hati orang yang beriman. Banding katanya apabila Quran masuk dalam hati manusia, hidayah masuk di dalam hati manusia, maka dengan sendiri dia akan bersinar. Orang itu sendiri dia akan ada cahaya hidup di atas muka dunia. Ya bukan pasal orang mati jalan atas dunia dak. Tapi orang hidup jalan dengan sebab nur Allah Ta'ala masuk duduk dalam tubuh badan dia, dalam roh dia, dalam akal fikiran dia. Sebab itulah banyak ulama yang menghurai ayat ni, iaitu nur di sini artinya hidayah Allah dan Al-Quran yang ada di dalam dada manusia. Siapa yang ingat Al-Quran banyak, maka orang itu adalah orang menerima nur Allah Ta'ala di atas muka bumi. Siapa kaya duduk dalam kubur pun Quran hok yo ingat atau duduk sekali dengan dia. Bakik di akhirat sikit lagi pun dia masih lagi duduk ingat ayat-ayat hok yo duduk ngapa, yo duduk baca, yo duduk ulang. Alhamdulillah dia akan boleh masuk syurga dengan Al-Quran yang dia ingat saat ni. Ni ulama mari hurai macam tu nak jadi adanya gambarnya katanya ini adalah perbandingnya yang Allah Ta'ala royak. Ada setengah-setengah pendapat royak katanya nur Allah Ta'ala di sini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala bagi pisiknya kepada siapa? Kepada datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Dia sebagai penjaga Kaabah. Ini pendapat orang-orang zaman tabi'in dah. Dia katanya nur Abdul Muttalib. Lepas pada tu nur ni turun kepada Abdullah, ayah Nabi. Sebab masa Abdullah umur 20 lebih-lebih tu dia menikah dengan Aminah. Orang pakat tengok, orang hok pasal reti agama pada waktu tu dia tengok cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada di dahi Abdullah. Utamanya paderi-paderi. Nak buat dalam agama Kristian, dia tengok muka Abdullah, dia kata aku nampak cahaya benih orang yang paling mulia sekali di atas muka bumi duduk di wajah Munghi Abdullah. Setelah Abdullah duduk dengan Siti Aminah, maka jatuhlah benih itu ke dalam rahim ibu Nabi Aminah. Ha, maka orang di zaman tabi'in dia katanya nur ni adalah nur yang ada pada Abdul Muttalib di Abdullah, dan akhir sekali nur di sini artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, ikut kita nak pergi hak mana?
boleh berlaku. Tapi hak pentingnya nur hidayah dan nur Al-Quranul Karim. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Kebanyakan ulama katanya pokok zaitun. Naman Makkah. Ini boleh diminum, boleh makan, maknanya makan sikit-sikit lah. Lepas tu boleh perungahan dan boleh cucuk. Wallahualam. Tak. Pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya. Maknanya minyak tu kalau detok saja pun dia ada well dah. Ada cahaya dah, nampak jernih. Apatah lagi apabila matahari suluh pagi dan matahari suluh pada waktu petang. Cerak dah. Kau lebih bercahaya lagi. Nah, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari, hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Ni Tuhan wak bandingi. Wallahu alam lah. Sebab tu saya katanya ayat ni ni banyak pendapat ulama yang mengatakan begitu dan mengatakan begini. Tapi hak kelik kepada asal belaka iaitu nya Allah Taala memberi nur hidayah kepada hati manusia, beri Quran, beri cara hidup yang betul. Lepas tu orang tu hidup dunia siapa ke duduk dalam syurga, hidup dia betul belaka. Inilah nak maksud dengan secara umum. Walaupun ia tidak disentuhi api, maknanya air itu minyak saat ini tidak dicucuh oleh api sekalipun, jernih, molek, bersih. Nah, yang tu hewat banding sinaran nur hidayah pertunjuk yang demikian bandingnya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya, nurun ala nurin. Allah alam hak ni banyak juga yang ulama pakat dah hurai jadi banyak pendapat-pendapat. Apa? Nur di atas nur. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh di sini 1127. Yakni bandingnya cahaya pertunjuk Allah menyinari hati orang-orang yang beriman. Ialah apa? Ibarat bandingnya sebuah lampu yang terang benderang yang terletak dalam tempat kurungannya. Supaya kita tengok liling lah. Nah, liling bila kita cucuk. Padahal dia so ya. Tapi apabila cucuk, cerah sutil umur. Walaupun tak ada cerah supaya dengan lita faifa ni. Nah, itulah bandingnya. Apatah lagi liling yang banyak dicucuk. Nah, gitulah. Nah, bertambah pula lampu itu dalam sebuah kindin geluk kaca. Dan kerana jernihnya kaca yang tersebut menjadikan cahaya lampu itu gemerlapan. Laksana bintang di langit yang bersinar cemerlang. Lebih-lebih lagi minyak lampu itu dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitunya pokok zaitun yang tumbuh dalam daerah yang sentiasa mendapat sinaran matahari. Ni tempat kita tak gambar eh. Sebab Makkah ya tak ada mana tempat kita. Tapi negeri-negeri yang ditanam pokok zaitun, masya Allah. Nah, utamanya negeri-negeri hak tumbuh. Bila tanam tumbuh di sana. Ha, tu. Maka kita boleh tengok orang ambil pokok zaitun, buah zaitun. Mari apa bubuh. Ada kamawiti dia pelik. Daripada pokok apa dia berada pada buah zaitun tu, jadinya beberapa kara hak dia pelik kena. Jadi paling tepan. Nah, gitulah. Lagi yang menyebabkan apa? Minyaknya jernih bersinar-sinar, semuanya itu menjadikan cahaya lampu itu berganda-ganda. Allah. Yang kita denoknya iaitu nya hidayah. Petunjuk daripada Allah Taala dalam hati kita. Bila Allah Taala dia beri ataupun dia anugerah ime Islam, akhlak mulia, pahami agama, apalagi ibadat yang sahih, akidah yang betul, cara hidup yang lurus, ikutlah kita nak kata gapo. Asalkan orang tu jadi orang berjuruh, orang baik, orang yang ada semua sifat-sifat mulia dalam hidup dia,
Cik katanya orang tu adalah orang geligor. Orang geligor. Inilah yang kita duk cita-cita nak jadi. Sangkum kita pun macam itulah juga. Nak jadi setiap orang, pakat jadilah orang yang berpedoh kepada diri dia dan berpedoh kepada orang ramai. Serta dengan orang tu orang pehel Islam sungguh. Ini sebab tu kita kena duk tanya sokmo ni. Kita ni pehel dah lagi Islam. Sungguh katanya anak orang dia, dia royak katanya, aku pehel dah, aku mengaji. Tapi kadang-kadang tahap setiap orang, radap setiap orang tu, hak dia duk mengaku boleh jadi hak tu bukan lagi kan yang dikehendaki. Banyak lagi setiap orang dia kena pakak patena hidup dia, kena pakak cari, kena pakak mengaji, duduk dalam jamaah. Nah, pakak tarbiyah, pakak nasihat menasihati, hati luah, cara mikir luah, berkebolehan banyak. Ini jalan belakang tu orang-orang geligor tu, orang-orang baik. Selain daripada ia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, nampak selalu katanya satun terwiti ciwit dia yang betul, yang benar, dia nak kepada Islam, nak kepada iman. Inilah yang Allah katanya, yahdillahu linurihi binuri linurihi man yasha. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturan kepada nur hidayahnya itu. Hak ni bukan saka eh. Bukan saka daripada tok nenek mak pok kita boleh hidayah. Bukan katanya tok nenek ni alain kita banyak. Anak-anak murid beribu. Rung anak pun lebih pada tu lagi. Wallahu alam. Kadang-kadang rung tok cer nu alain ngapa Quran mari anak cucu tak pakah apa. Tak reti sekarang habuk hak Islam. Belana ni atas muka dunia. Sebab tu hidayah pemahaman agama ni Allah Taala beri kepada orang yang dia kehendak. Sebab itulah Nabi royak katanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah Taala kehendak kebaikan, maknanya Allah congcai nak jadi molek orang tu. Yufaqihhu fid-din. Jawab pe bagi man sat ni, bagi sesiapa yang Allah kehendak, maka yufaqihhu fid-din. Maka Allah Taala capok ke apa kepada orang itu, pehel agama, we pehel agama kepada dia. Sebab tu kita kena berasa syukur banyak. Ujur Allah Taala we kita ni duduk dalam kerop agama. Nah, duduk dalam kerop agama. Masya-Allah, duduk dalam keng dia panggil, duduk dalam pagar Islam. Kalau kita tak ngaji Tuhan tak we hidayah, pecah lama dah. Lakah pagar lama dah. Tak kena masjid. Tak pandai baca Quran, tak reti agama walaupun sikit. Sebab tu kita kena syukur banyak Allah Taala cuik hati kita tiap-tiap orang ni nak berasa nak kepada agama. Berasa nak kepada Islam. Sedangkan ada lagi orang-orang Islam ni saya kecek dalam web wong orang Islam ni. Banyak lagi orang-orang Islam kita yang beragama Islam tapi tak ada nak kepada agama. Nak sekadar katanya nama. Aku orang Islam. Aku anak orang Islam. Tok nenek dulu Islam, tapi lah ni tak tahu gapo nama tahu. Inilah banyak kita tengok penyakit-penyakit yang ada pada orang Islam ni, kita kata orang Islam, apatah lagi orang-orang kafir. Walaupun cerdik bijak pandai wikrok pandai waksud go tu waksud ga ni, tapi Allah Taala tak buka hidayah kepada puak-puak dia. Tapi bila Allah Taala buka hidayah, kadang-kadang orang hak kita tengok menetai Islam belum pada tu. Tapi bila dia masuk Islam, dia sokong Islam tem-tem 100%. Inilah. Nah, akhir sekali, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah buat bandingan, buat misal go tu misal go ni banyak di dalam Quran. Sehingga ulama, nah orang-orang Arab dah dia tulis kitab namanya Al-Amthalu fil Quran. Al-amthal artinya bandingnya-bandingnya yang Allah Ta'ala buat yang ada di dalam Quran. Masya Allah, banyak. Nah, itulah akhir sekali. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Semua tiap-tiap kata Allah tahu belakang. Apatah lagi tahu ha manusia yang siapa duduk di atas hidayah dan siapa gelecoh dan siapa kena masuk ni aku wa ni azubillah.
Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.